Oke, sini ada R melawan Hero. Kita lihat nih Hero nih apa nih equipnya. Dia yang pasti udah pakai Dragon. Weaponnya DG. SGS plus 10. Burning Tail tuh ya. Kita nggak tahu kan ATBS-nya. Yang pasti udah kencang banget ini. Tuh, kalian bisa lihat tuh lawan Dragon Slayer R. Tuh damage-nya 15.000 anjing. Tuh. Mati lah. Stress gak tuh? Modar bercanda gitu. Kok tahu dia itu bercanda. Oke, kita ketemu nih Ruby melawan Laurelo. Lord R nih dikejar tuh. Berapa detik? Mana nih? Nggak mati-mati coy. Ya, nggak ada yang mati. Coba kita lihat R. Tuh. SGS XG. Hey. Plus 9. WWW plus 10. Dragon jadi juga. Jadi ya kan? Jadi, tadi kan gue lihat itu kita tungguin khawatir nggak diajak gitu kalau gue ini. Iya. Tapi jadi kok kita kasih pojok-pojokan dulu. Iya. Tuh nggak mati-mati nih. Apaan ini? Kita sambil nungguin kolor juga. Apaan ini nggak mati-mati dia? Oh bagus sekali anjing King Salman. Kayak Black. Bagus. Nah, Lu nggak mau mati? Haus? Nggak, gue akan bilang, caper tuh, King Salman. Bisa kan begitu juga tuh. Apa tuh King Salman? Ah, bagus. Gimana? Kagak, iseng dia. Gue mati-mati anjing. Mati-mati, iseng biasa. Ya iseng ya, kalau mau ngebuat marah gue juga, apaan gue pakai level segini? Ya itu title Blademaster. Yes, tuh. Apa? Title Blademaster. Enggak tahu gue itu title. Oke, oke, Dok. Itu. Oh, iya. Loh itu si cooler coba kalau di connect itu PM dia. Lah. Enggak mau jadi ada paham itu. Silakan nanyain dia. Ketamat-tamat anjing. Dapat apa nih? Wah nggak beres-beres tuh, harus lepas. Nah udah mulai nih, Ruby melawan Lord Laurelo. Dimana sekarang kita dicopot ya T-nya tuh, udah lihat tuh. Ini kita lagi di Silvers. PvP end game build sama Blademaster atau Berserker. Unik banget memang event ini. Tuh, lo lihat. Tapi gue berharap ada yang bisa membunuh mengalahkan R. Untuk men-trigger aja. Iya. Karena apa? Karena Laurelo R dia kalah itu aja tuh, nggak ada lagi. No, lo lihat no damage-nya 17k 20k damage-nya coy tuh 24k. Iya paling tinggi ya tadi tuh 22k lagi. Tapi ini kayaknya miss-nya masih dikit ya, kayak ada biasanya miss-nya kenceng-kenceng jadi nggak masuk. Ini nggak tahu nih, mungkin karena buff GM, kita nggak tahu. Gue masih menunggu notif, di mana ini belum kelar-kelar. Mana notifnya nih? Ruby. Iya. Gila. Nggak main-main coy Ruby juga. Niat dia. Iyalah, gak mau ngalah dia. Kalau gak mau kalah definisinya gue gak mau memaksakan habis ransum dengan anggapan balik modal tadi yang gue bilang.
Iya betul. Setara sih gue ketang, beda-beda ini doang, beda apa? Beda pedang doang. Iya tuh, setara. Fly Phoenix dia tuh. Gila. Enggak kelar-kelar lo lihat nih. Ini tier 1 ya. End game mentok untuk saat ini. Iya, Ruby juga tier 1 sih. Maksudnya. Tier 1 ini kategorinya. Apakah ini udah gengsi, coy? Hati-hati. Beda guild. Di mana R guild master DPR, dia masternya dengan titel Dragon Slayer. Sedangkan Ruby hanya di guild petani kanan. Udah jelas nama guildnya beda. To stop katanya. Penasaran gua famnya Ruby itu berapa juta. Apa titel khusus? Apa fam khusus? Kalau itu fam berserker, kayak berserker juga kan? Tapi nggak tahu gua setinggi apa itu fam. Baru lihat soalnya gua Black Master famnya. Mana nih? Gila. Nah, Laura mana dia? Tadi kan si R nih, dia bilang mau nyusun ransum. Ini udah perebutan juara berapa ini anjing? Udah keras juga nih ketemunya nih. Nih, Ruby tuh, lo lihat equipnya. Fly Phoenix. Walaupun ini MPW-nya lebih tinggi, tapi tetap ada damage-nya. Nih, tetap ambil ransum. Kan DC ya, tadi ekskresi DC langsung di dis ya. Oh beda, beda coy, hati-hati. Masa harus gue jelaskan perbedaan itu kayak gimana itu? Kalau gue DC gitu, apa kabar? Ikutan nih ya, gue DC terus. Gitu aja sebenarnya konsepnya tuh. Atau enggak, kalau gue ikutan bagi berserker, kemudian Laurelo mati, R sama King Salman mati, sama gue. Pertanyaan coy. Dia nggak menang kan? Oh berarti dia ngambil OD-nya doang ya si Ruby ya? Iya, tapi tetap aja ada damage juga itu. Iya. Walaupun Play Phoenix ada, iya sih Play sih ada. Soalnya ya Play. Kalau mau dilihat lebih detailnya, Play itu OPT basisnya base-nya lebih tinggi. Ada SPD, ada critical tuh, beliatin. Itu penting banget. Walaupun cuma 2 atau 3 itu berasa kalau di seal tuh. Kayak HP aja. HP 1% itu berasa walaupun cuma 1%. Gimana ya 5%? Jadi memang kelihatannya kecil. Contoh, OPT cuma ASPD nambah 1 doang itu. Di situ contohnya tuh. Padahal kalau ASPD udah nyentuh 160 itu udah gila banget itu. Benar. Artinya apa? Ya semua kan dimaksimalin HP-nya, persentasinya itu. Atau ASPD-nya, tergantung gameplay masing-masing. Mana nih? Gua berhenti merekam lagi.